Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sajari. Saya dari Pinang Sebatang dan juga dari kelompok tani Pinang Muda Desa Pinang Sebatang. Perkebunan saya ini mengikuti sistem agroforestry dan juga perlakuannya mengikuti standar GAP. Perkebunan lada di sini jarak tanamnya ukuran 2 meter kali 2 meter dan menggunakan tajar hidup melangir dan tajar matinya kayu bedaru. Luas perkebunan ini sekitar setengah hektar lebih dengan jumlah pokok tanaman sekitar 520 pohon umur sekitar 11 bulan dan tanaman baru tanam sekitar 150 pohon. Jenis tanaman di sini ada jenis lungkup, petaling satu, sama merapin. Untuk perlakuan pemupukannya kami menggunakan pupuk kompos, itu pembuatan dari kotoran sapi, dan juga pupuk cairnya menggunakan urin sapi yang kami olah menjadi pupuk cair. Untuk penanganan gulma kami melakukan dengan cara manual, dengan cara merumput, mencabut, dan juga menutup tanam area tanah ini dengan aracis pintoi. Di kebun ini kami juga melakukan tanaman lada menggunakan stek sambung lada dengan melada. Selain tanaman lada, kami juga menanam tanaman buah-buahan seperti pisang, sirsak, durian, dan buah-buahan lainnya. Harapan kedepannya supaya petani lada tetap semangat untuk berkebun lada. Kita juga menanam buah-buahan seperti pisang. Kita bisa menghasilkan pisang ini sebelum lada panen, kita bisa panen pisang duluan.